Pakcik ni tak boleh dipisahkan dengan laut. Seandainya pakcik ni kalau dipisahkan di laut ni, pakcik kata pakcik boleh mati beragan. Tak boleh tengok laut, mesti tak ada laut. Satu hari macam mana pakcik mesti nak tengok air laut. Jam 7 pagi, matahari mula melebarkan sayapnya menyinari segenap isi alam. Suara burung yang berkicauan memecah keheningan pagi di Kampung Gertak Tinggi, Sabak Bernam, Selangor, Darul Ehsan. Bau hanyir air dan bayu laut bagaikan sudah sebati di hati nelayan emas ini. Perkara inilah yang mendorong Pak Ali meneruskan kerjaya nelayan sebagai mata pencarian utama demi menyara keluarganya. Lazimnya, Pak Ali memulakan rutin hariannya dengan menghirup secangkir kopi bersama keluarga tersayang. Setiap hari, sebelum pergi ke laut, tangan tua Pak Ali sudah dikucuk penuh mesra oleh isteri tersayang sebagai tanda merestui suami tercinta untuk keluar menunaikan tanggungjawab mencari rezeki di tengah lautan. Rangka-rangka kapal yang kian mereput menyambut kehadiran Pak Ali di jeti Bagan Sungai Pulai, Sekendi. Air laut yang masih belum pasang memberi kesempatan kepada para nelayan di jeti Bagan Sungai Pulai untuk membuat persiapan. Bagi nelayan yang sudah pulang sewaktu menjala di malam hari, ikan yang telah ditangkap akan diasingkan dan seterusnya dijual kepada pemborong dengan harga berpatutan. Pertempatan di Bagan Sungai Pulai ini majoritinya didiami oleh kaum Cina. Justeru tidak hairanlah perniagaan menjual hasil tangkapan dan restoran-restoran Cina di jeti ini dilihat begitu memberangsangkan. Namun, jalinan erat persahabatan sesama kaum iaitu Cina dan Melayu di Bagan Sungai Jeti amat menakjubkan. Mereka sanggup bekerjasama di antara satu sama lain dalam mencari rezeki di kampung itu. Kerja laut satu orang saja. Anak panggil sama lu, dia bayarlah sekolah baik-baik. Mana-mana orang Cina kat sini jumpa pakcik macam jumpa keluarga. Bukan jumpa macam jumpa kawan, jumpa keluarga. Dalam pada itu, Pak Ali mula meleraikan tali yang menambat sampannya dan menghidupkan enjinnya untuk menghambarkan diri di dada laut bagi mencari rezeki untuk menyara diri dan keluarganya.
40 tahun mengabdikan diri sebagai nelayan, ombak besar dan ribut di laut sudah menjadi mainan beliau. Jika ribut berlaku di tengah lautan, hanya Allah tempatnya berpaut. Pengalaman Pak Ali bukan sedikit. Dia tahu menukat haluan ketika dirasakan lautan itu tidak bertepi. Tak dapat dilupakan ketika bot kami karam dipukul ombak. Itu tak dapat kami lupakan, bermakna kami selama 18 orang semua terapung. Dan hingga subuh, hanya kebetulan sebuah bot lalu bagi bantuan. Sesungguhnya, kejayaan dan kebahagiaan merupakan dua perkara yang berbeza. Baginya, dia tidak pernah serik mencari rezeki di laut kerana laut itu sendiri sudah menjadi sebahagian daripada hidupnya. Sementara itu, kenalan Pak Ali yang lebih mesra dikenali sebagai Abang Ana sudah menanti kedatangan Pak Ali di tengah laut bagi sama-sama menangkap ikan. Hari ini banyak udang, bakar udang pula. Sarung tangan digunakan bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini sepanjang tempoh mengasingkan ikan-ikan dan udang tersebut. Malang sememangnya tidak berbau. Jika terkena sengat ikan, biasanya sahaja mampu membuatkan kita tidak tidur malam. Pukat dilabuhkan, tanda pencarian rezeki bermula. Selepas menunggu beberapa ketika, pukat kembali ditarik dan harapan kembali disandarkan. Bendera akan diletakkan bagi memastikan para nelayan lain dapat membezakan dan mengenal pasti bahawa kawasan tersebut telah dilabuhkan pukat. Proses memukat ini akan diteruskan beberapa kali di tempat yang berlainan. Ketika Pak Ali membelah lautan demi menggalas tanggungjawab bagi menanggung isi rumah, isterinya yang lebih mesra dipanggil sebagai Makcik Simah setia menjalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri demi menyediakan keperluan kepada mereka sekeluarga. Seawal jam 12 tengah hari, sudah menjadi rutin harian Makcik Simah akan mula memasak juadah demi menanti kepulangan dua orang anaknya yang tercinta dari sekolah, di samping menjaga dua orang cucunya yang masing-masing berusia 5 dan 3 tahun. Kepulangan anaknya akan dinanti dengan penuh rasa sabar. Sebagai seorang ibu yang prihatin, perkembangan anak-anak akan sentiasa dipantau, lebih-lebih lagi sebaik mereka tiba di rumah. Sementara di laut, lain pula ceritanya.
Pak Ali masih setia memastikan agar ikan dan udang terkena pada pukat yang dipasang. Dalam tempoh menunggu ini, enjin bot akan dimatikan. Maklumlah, harga bahan api agak mahal hari ini. Sesungguhnya pekerjaan ini amat menuntut kesabaran dan daya juang yang tinggi. Menahan terik mentari dan gelombang lautan serta tangkapan yang mungkin tidak memberangsangkan merupakan antara ujian kepada para nelayan kecil ini. Pada awal bulan, lazimnya nelayan tidak akan turun ke laut pada siang hari kerana dipercayai laut akan mengalami fenomena air mati dan ikan juga agak berkurangan. Timbul rasa kagum apabila melihatkan tubuh tua dan wajah usang pemilik Muhammad Ali Osman ini yang bagai tidak mengenal erti lelah dan penat dalam usahanya mencari hasil laut. Setiap keringat yang mengalir diseka penuh sabar demi menggalas tanggungjawab alam serta memenuhi kepuasan diri yang amat mencintai lautan. Pak Ali terpaksa bergelut setiap hari demi menyuap mulut keluarga yang dikasihinya. Namun, jalan inilah yang dipilih oleh keringat tua ini. Dalam sebulan, biasanya 24 hari sahaja masa yang diperuntukkan oleh nelayan untuk turun ke laut bagi menangkap ikan. Apabila tiba musim air mati, Makcik Sini akan membuat ikan masin daripada ikan gelama lebihan ikan yang ditangkap suaminya untuk menambah pendapatan mereka sekeluarga. Kadang-kadang tak sempat lagi kan, orang kampung pun kadang datang juga beli. Ha. Buat pun tak adalah banyak mana kan. Sakit baki kadang lebih pakcik bawa kan. Buat tak sempat nak raih keluar pun kadang orang datang beli juga. Ketika matahari mula terpacak di atas kepala, iaitu pada pukul 1 tengah hari, air akan mula surut. Bagi nelayan yang tidak pulang ke jeti pada waktu ini, mereka akan mengalami kesukaran sampan yang tidak lepas melalui selut. Itulah di antara kesukaran yang dihadapi oleh Pak Ali dan kawannya, Abang Ana, setiap kali mereka ingin pulang awal. Kebiasaannya, tangkapan yang diperolehi oleh Pakcik Ali dan Abang Ana amat memberangsangkan pada hari-hari biasa. Siapa nak naik dulu? Dia nak mengasingkan ikan. Hasil tangkapan yang diperoleh akan diasingkan ikut jenis ke dalam beg plastik dan seterusnya dijual kepada peraih. Umpan. Namun begitu, suku daripada hasil tangkapan ini akan diasingkan terlebih dahulu untuk dibawa pulang. Jika rezeki berpihak kepadanya, hasil tangkapan seperti udang mampu mencecah sehingga ke ratusan ringgit dalam masa sehari. Thank you.
sotong tu mana aku letak dalam sanggih dah. Bengong betul lah. Aku boleh lupa. Mana dia? Tak boleh masuk kan? Kalau bertolak mungkin boleh lah. Tolak. Pakai gancu tu lah. Banyut ke dalam. Setiap kejayaan seorang lelaki pasti terdapat kewujudan dan sokongan dari seorang wanita di belakangnya. Begitulah Pak Ali dan Makcik Sima. Mempunyai seorang isteri yang sanggup menerima beliau seadanya dan memahami serta menghormati keputusan si suami memilih lautan sebagai medan pencarian rezeki merupakan pengertian yang amat bermakna buat diri Pak Ali. Risiko berhadapan dengan sebarang bahaya di lautan yang melebihi 14 batu nautika jauhnya menjadi kerisauan yang tidak bertepi dalam diri si isteri setiap kali si suami turun ke laut. Namun, hanya doa dan restu yang mampu menjadi pengiring buat menemani si suami menyelusuri gelora di lautan. Makcik rasa tak sedap lah kan, bimbanglah suami kat laut kan. Ha, tak tahu tapi biasanya tu selamatlah pakciknya balik. Tak adalah apa-apa. Minta betul-betul biarlah selama-lamanya. Selamat pergi sahabat balik. Itu yang doa makcik. Burung camar hinggap di jejari. Seorang nelayan sedang bermimpi. Mimpi tentang duyung. Mimpi tentang untung. Dalam mimpi berkata sang duyung, wahai nelayan, kau anak laut. Di sini tempatmu, di sini rezekimu. Pengorbanan yang kau lakukan ada balasannya. Siapa kata orang kerja laut ni tak boleh kaya? Siapa kata orang laut tak ada duit? Siapa kata orang laut miskin? Pakcik nak bagi tahu, dia miskin kerana dia malas berusaha. Dia malas. Sedang menangis, mungkin kini engkau tak mengerti. Bila kau dewasa dan pandai nanti, pengorbanan ayahmu sayang
jangan pandang sebagai nelayan ni rendah tahap dia. Pakcik boleh cabar sekarang ni dengan hasil pakcik. Pakcik boleh cabar pegawai grade ke atas lah punya pendapatan. Pakcik boleh cabar. Tapi kita kena rajin. Tapi kita tak ada aircon. Kita tak ada payung. Kita panas terik. Panas terik itulah titik peluh kita, rezeki kita yang halal.